Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Warsumar, dengan kesayangan kalian Dewa Perdana, si gamers dari Jogja. Oke guys, kita akan ngambil tutorial lagi. Kita akan bikin tutorial lagi ya. Setelah sekian lama kita live streaming, gak pernah kasih tutorial. Akhirnya saya bikin tutorial karena ada yang bertanya. Kalau misalkan secara live, nanti takutnya malah tidak terjawab ya, atau tidak ada yang ngelihat gitu ya. Karena males kan ngeliatin 1 jam gitu ya, sekali-sekali live ya. Kalau ini kan langsung nih, to the point nih. Jadi kemarin ada yang bertanya nih ya, pertanyaannya lumayan menarik. Dia minta tolong untuk ngejelasin semua skill yang ada untuk raid ya. Ini sebenarnya lumayan berat juga Pak, karena skill raid itu ada banyak sekali ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan jelasin satu per satu nih ya. Jadi buat teman-teman yang masih kebingungan untuk masang skill raid, nah sini kita akan belajar bareng-bareng ya. Jadi skill rate itu berbeda dengan skill ketika kita akan bermain ranked ya. Karena kalau misalkan skill buat ranked itu warnanya ada warna-warni, ada biru, merah, kemudian ada pink, ada juga putih kayak gini ya. Sedangkan kalau untuk rate itu dia warnanya cuman ada ini doang nih, ungu semuanya. Semua skill rate itu udah ungu, dan ada beberapa skill rate yang akan saya jelasin di sini dan juga fungsi serta kegunaannya. Yang jelas setiap raid monster itu dia mempunyai ability atau kemampuan yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa disamain ya. Contoh kasus ini ya, contoh kasus kita ada 2 raid di bulan ini. Raid pertama itu ada di sini ya, Raid Duels. Nah, itu kita akan ngelawan si gorila ini nih. Siapa sih namanya nih? Namanya Zabok The Thunder Monarch. Ini kita kalau misalkan mau pakai deck raid itu tidak bisa disamakan dengan deck raid yang ada di event match ini ya. Event match ini ada si Gundam nih, siapa namanya nih? Supreme Mesin Magnum Overlord. Itu akan berbeda banget ya skillnya yang kita harus bawa, dan juga kartu-kartu monsternya pun mungkin bisa jadi berbeda. Karena apa? Karena ability-nya berbeda jauh sekali. Nah, kita akan jelasin satu persatu deh. Oke, mulai dari contoh deck yang ada di sini. Ini setiap UR juga masing-masing berbeda skillnya, tapi seenggaknya skill dari raid itu cuman ini sih sebenarnya. Yang pertama adalah anti raid monster. Nih, anti raid monster nih ngapain? Anti raid monster ini fungsinya ketika kita melawan monster yang disummon oleh boss raid-nya ya. Jadi boss raid itu kan dia setiap kali turn itu pasti dia akan summon satu monster. Tapi nggak tahu nanti ke depannya sih, bisa jadi 2 monster, bisa jadi 3 monster, atau bisa jadi malah semua line nanti dia ada monsternya. Saya masih belum tahu, karena kita selama ini baru 3 monster raid ya yang muncul ya. Dan rata-rata kebanyakan dari mereka itu mengeluarkan raid monster ya. Raid monsternya itu di belakangnya mereka gitu, di posisi belakang mereka, karena buat ngelindungin weakness-nya. Kecuali yang Zabok tadi ya, yang kayak gorila itu ya. Yang kayak gorila ini dia kadang-kadang ngeluarin monster tuh di depannya dia, karena dia tidak punya weakness point. Nah itu repotnya, kalau nggak punya weakness point berarti dia nggak ada sesuatu hal yang perlu dia lindungi. Tapi ketika dia punya weakness point, ketika weakness pointnya di belakang, dia pasti akan mengeluarkan kartu monster di belakangnya dia juga. Nah untuk antisipasinya kita menggunakan ini. Karena apa? Karena ini akan mengurangi attack dan juga defense monster tersebut sebanyak 500 ya. Jadi kalau misalkan musuhnya itu attack-nya cuma 800, berarti nanti akan berkurang 500, jadi cuma terkena 300 doang gitu. Kalau kita nggak pakai ini ngelawan kartu monster, itu otomatis kan damage-nya kenanya gede gitu ya, lebih gede. Kalau dengan ini kan kita bisa mengurangi 500 damage. Nah bayangin kalau misalkan kita pasang ini 3 biji lah, 3 skill, masing-masing kan 500, jadi 3 skill ada sekitar 1500, jadi dia bisa mengurangi sampai total 1500 attack or defense. Jadi bisa-bisa kalau kita ngelawan monster yang cuma nyawa apa attack-nya 1500, otomatis ketika kita lawan jadi 0 ya. Jadi itu ini fungsinya. Atau kalau enggak kita bisa menggunakan special skill, karena ini di UR itu ada special skill. Special skill-nya apa? Ini untuk yang White Dragon ya, Blue Eyes White Dragon, dia akan menambah attack 2000 dan juga defense 2000. Jadi yang awalnya attack kita cuma 3000, jadinya 5000 ya guys ya. Jadi terserah kalian mau pakai ini atau mau pakai ini juga bisa gitu ya. Karena ini kalau menurut saya pribadi lebih worth it ini sih, kalau misalkan masih ada slotnya cuma ada 1 ya. Kalau misalkan slotnya ada 2, mungkin bisa kalian kombinasikan begini. Atau kalau enggak ya emang bener-bener kita masih pakai skill ultinya dia, karena skill ultinya dia bisa destroy 1 monster. Itu ya. Ini buat UR yang
Blue Eyes White Dragon. Sedangkan UR yang lain kita akan coba cek, kita akan lihat yang kebanyakan teman-teman pakai ya. Biasanya sih Neos, cuman saya sih nggak punya Neos ya. Seperti inilah ya, ini skillnya akan agak berbeda dengan punya saya, karena skillnya dia adalah ini dia, Boss Buster. Nah, Boss Buster tuh ngapain? Boss Buster itu ketika kita menyerang weak pointnya si boss, boss weak point tuh biasanya bentuknya lingkaran ya guys, ya lingkaran di belakang itu. Atau kalau yang sekarang yang ngelawan Red Boss Gundam itu, nanti ketika kita berhasil menghancurkan semua objeknya, semua areanya dia tuh jadi weak point. Nah, nanti ketika kita menyerang weak point, otomatis akan bertambah 1000 attack ya ketika menyerang boss di posisi weak pointnya dia. Ingat ya, ini hanya berfungsi ketika kita menyerang weak pointnya dia. Weak point itu apa? Yang bentuknya lingkaran tuh guys. Nanti kalau misalkan saya sempat buat screenshot, saya kasih lingkarin deh. Itu yang namanya weak point. Gitu. Biasanya ada di belakang monster. Di belakang monster itu pasti weak point tuh. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ini. Ini juga sama ya. Ini skillnya sama, skill spesialnya. Dia akan nambah 2000 attack dan juga defense. Itu untuk ini ya, Boss Buster. Dan untuk rank red event sekarang ini, itu rata-rata kita harus menggunakan Boss Buster karena weak point-nya bakal muncul terus ya. Itu ya. Terus kalau yang ini apa ini? Kita coba lihat. Oke, ini sama kayak punya saya nih ya, Anti Red Monster. Anti Red Monster, inget ya, itu buat kartu monster ya. Jadi bukan buat boss red-nya, tapi buat anak buahnya atau minion-nya gitu ya. Oke, kita lanjut ke skill berikutnya. Skill berikutnya adalah ini nih. Ini anti objek ya, anti objek. Objek itu apa? Objek itu nanti biasanya keluar di setiap garis, di setiap lini. Entah itu di kanan, kiri, atas kanan apa atas kiri ya. Pokoknya di pojok-pojok itu lah. Bentuknya tuh bisa macem-macem. Kalau yang gorila itu ya, yang gorila itu dia bentuknya kayak bola warna kuning. Dan itu nanti ada angkanya. Angkanya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya. Nah, itu adalah jumlah objek yang perlu kalian hancurkan. Misalkan objeknya ada 10. Berarti, kalau misalkan kita tanpa ada ini nih, contoh ya. Misalkan ini kan tidak ada skill anti-objek nih. Nah, sedangkan objeknya itu ada 10. Angkanya 10. Itu berarti kita butuh ngeluarin 10 kartu seperti ini untuk bisa menghancurkan satu objek. Dan ketika kita belum bisa menghancurkan, otomatis kartu kita yang hancur ya guys ya. Jadi hati-hati. Makanya kadang-kadang kita perlu untuk buka skill ini juga nih, skill anti objeknya ya. Nih, ini buat apa? Buat menambah damage. Jadi damage-nya bertambah 1 ya. Misalkan kita sudah punya, kita cari contoh yang sudah ada aja. Nah, ini sudah ada anti objek ya. Ini sudah ada anti objeknya. Jadi ketika kartu ini menyerang, dia otomatis itu dihitungnya kita mukul objeknya itu 2 kali, guys. Ya, kalau kita punya satu ini berarti kita mukul objeknya 2 kali. Jadi kalau misalkan nyawa objeknya cuma 2, kita keluarin kartu ini dan juga sudah ada skill ini, berarti otomatis objeknya akan hancur dan kartu kita akan selamat ya, bisa jalan ke tempat berikutnya. Tapi kalau misalkan nyawa objeknya cuma 2 dan kita tidak menggunakan skill ini ya, atau kita pakai skill ini, nanti otomatis kita cuma kehitungnya nyerang sekali, kemudian kartu kita akan hancur dan masih sisa 1 kali lagi untuk bisa dipukul. Jadi makanya hati-hati, kalau misalkan nyawanya 2, kalian pakai ini gitu ya, biar nanti otomatis dihitungnya ini serangan langsung 2. Nah, kalau kalian sudah buka 3, berarti ini dihitungnya jadinya kita sekali nyerang itu 4 objek akan hancur gitu ya. Intinya seperti itulah guys ya. Jadi objek itu ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Yang kayak gorila itu bisa sampai 20 guys. Jadi otomatis kalau misalkan kita cuma punya satu slot skill kayak gini, kita butuh 10 kartu monster yang ada skill anti objeknya 1 itu untuk menghancurkan satu bolanya, satu objeknya dia. Jadi agak lumayan susah ya untuk yang red yang sekarang, karena kita butuh anti objek yang sangat banyak sekali. Dan juga nanti ada skill, ada spellnya juga ya. Bentar, spellnya kayaknya ada di sini deh. Nih, spellnya juga ada anti objek. Ini enak nih spellnya. Spellnya langsung dianggap kita 2 ya. Ini kali 2. Jadi kalau kita pakai spell ini, kita kasih ke tadi yang kartunya sudah ada anti objeknya ya. Nah, kita kasih kayak sini misalkan tadi ya. Spell card tadi kita kasih buat sini. Itu otomatis akan terhitung 4 ya guys ya. Jadi dia dianggap sekali menyerang dia akan menghancurkan 4 objek gitu. Jadi kalau misalkan ada 10 masih sisa 6.
Jadi kalau misalkan nyawa objeknya ada 10, dia masih ada sisa 6. Tapi kalau nyawa objeknya itu cuma 4, kita kasih ini, kemudian kita kasih spell cardnya tadi, otomatis objeknya akan hancur, oke? Itu dia skill anti objek. Kemudian ada skill yang ini juga nih. Ini skill apa nih? Anti boss. Anti boss ini buat apa? Anti boss ini hanya akan berfungsi ketika dia sudah mulai menyerang red boss-nya, ya. Jadi ketika dia sudah di tempat red boss, itu walaupun nggak di weakness point ya, walaupun nggak di weakness point, menyerang di mana aja, selama dia bisa survive sampai di boss, itu otomatis attack-nya dia akan bertambah 500 ya. Ini hanya ketika dia sudah sampai di red boss. Jadi kalau misalkan dia ketemu sama minion atau monster ya, kartu monster, ini tidak akan berefek ya. Jadi kalau misalkan kita ketemu nih dengan kartu monsternya si red itu ya, yang attack-nya 1900, ya udah hancur pasti ini guys. Gitu. Tapi kalau misalkan cuman ketemu yang nyawanya 800 gitu, attack-nya 800 gitu, ketika ketemu ini berarti seenggaknya masih ada sisa attack 1100. Ketika dia sudah mencapai boss kemudian masih ada skill ini, nah berarti nambah ya, jadinya 1600 damage yang akan diterima oleh boss tersebut. Karena kita punya anti boss ini ya, skill anti boss. Dan ini bisa 3 ya, jadi 1500 totalnya ya, maksimal 1500 attack yang bisa didapatkan kalau misalkan sudah kebuka semua skillnya dan juga sudah kebuka semua slotnya, seenggaknya 3 slot ya. Gitu, ini karena berhubung saya punya satu, jadi cuma nambah 500 doang gitu ya. Dan ini hanya berlaku ketika sudah sampai di red boss-nya. Kalau masih belum sampai red boss-nya ya nggak akan ada efeknya gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya lagi ada apa? Nah ini buat heal ya. Heal-nya tuh assist boost. Jadi ketika dia sudah sampai di kan biasanya kita bisa nge-heal teman kita sendiri ya, kita bisa nambah LP kita sendiri dengan meletakkan kartu kita di sebelah kiri apa sebelah kanan. Kalau di tengah kan pasti otomatis nyerang bosnya ya, tapi kalau sebelah kiri sebelah kanan itu fungsinya untuk support atau nambah nyawa, nambah life point kita. Kalau kita ada skill ini dan dia sudah sampai di di base-nya teman kita, otomatis akan bertambah 500 lagi. Biasanya kan satu kartu ini dianggap nambah life point-nya 500. Kalau dengan ini berarti sekali masuk itu akan dapat 1000 life point ya, ketambahan 1000 life point. Dan ini total bisa sampai 1500 ketambahan life point-nya. Jadi kalau misalkan tiga-tiganya sudah kebuka dan kita sudah bawa skill 3, itu sekali masuk itu langsung 2000 life point kita dapetin ya gitu. Kalau misalkan kita cuma ada 2 misalkan ya, ini kita unlock aja deh. Itu ini sebagai contoh nih ya, kita unlock. Misalkan nih ada 2 gini, ini sekali masuk berapa, Pak? Ini kalau sekali masuk berarti dia dapatnya 1500 life point ya. Begitu. Kalau segini doang, ini dia sekali masuk cuman 1000 life point seperti itu. Kalau ada 3 berarti 2000 gitu ya kelipatannya. Oke. Terus selain itu juga ada namanya anti shield, karena bos juga ada yang bisa ngeluarin shield. Nah itu kalau bos ngeluarin shield, itu shield tuh biasanya di bosnya itu juga ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Kita perlu bawa yang namanya anti shield ini. Biar apa? Biar kehitungnya nggak cuma sekali serang doang, Pak. Jadi kalau misalkan shieldnya bos itu ada 2, kita bawain ini dan juga kita kasih skill ini, itu otomatis bakal hancur. Tapi kalau kita nggak pakai skill ini, sedangkan nyawa shieldnya 2, berarti kehitungnya tetap 1, guys. Jadi habis itu nanti kartu kita hancur, nggak berhasil mukul bosnya. Jadi sangat-sangat eman-eman sekali gitu. Tapi kalau misalkan kita bawa ini, kalau misalkan boss shieldnya itu cuma 2 gitu ya, pasti otomatis shieldnya akan hancur dan Zubaba kita akan bisa menyerang bossnya. Seperti itu guys. Terus ada skill apa lagi ya? Sepertinya cuma itu doang sih skillnya ya buat red boss. Semoga teman-teman bisa paham. Kalau masih belum paham silakan tulis di komentar, nanti biar kita sama-sama akan belajar ya. Kemudian kalau untuk spell cardnya pakai yang mana, itu kondisional guys, tergantung dengan red bossnya. Ini adalah spell-spell yang digunakan ketika red, cuman tidak semua red akan kita gunakan spellnya, karena yang kita butuhin aja guys, gitu ya. Contoh untuk red yang gorila tadi ya, saya bilang gorila tadi, itu saya cuman pakai spellnya ini doang nih, karena ini buat nambahin life point. Kemudian kita butuh anti objek doang karena emang dia objeknya banyak banget tuh si gorila itu ya. Dan terakhir ini kita imun to destruction karena dia bisa menghancurkan kartu kita guys. Jadi kita
perlu banget. Makanya ini juga saya pasangin skill anti distraction ya. Seperti itu, berbeda dengan yang event. Yang event sendiri, nah event raid itu settingan skillnya seperti ini. Karena apa? Karena emang kondisinya berbeda guys dengan raid yang gorilla gitu. Raid yang Gundam itu dia hanya butuh skill boss buster kebanyakan ya. Dan kemarin sudah saya bahas di live streaming itu, kenapa kok pakai kartu ini dan juga seperti apa trik atau taktiknya ketika kita mau melawan boss Gundam biar lebih enak, lebih gampang dan juga lebih cepat gitu ya. Jadi kemungkinan menangnya lebih besar lah dibandingkan kita asal-asalan menggunakan kartu gitu ya. Oke, jadi itu ya guys ya, sudah tidak ada lagi karena hanya itu aja sih skill Red Boss yang menurut saya penting, sedangkan selebihnya itu tinggal kombinasi dari kalian sendiri kira-kira lebih nyaman dan lebih enak seperti apa. Karena di sini kalau menurut saya pribadi sih nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, cuman kita nanti lama-lama sama-sama belajar gitu ya. Kira-kira gimana caranya untuk bisa memenangkan Red Boss biar bisa sampai level terakhir lah. Katanya level mentoknya level 25 apa level 20 ya, saya lupa gitu. Jadi nanti otomatis bisa sampai ke level yang mentok gitu ya. Oke, jadi itu aja. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung juga mensupport channel saya selama ini. Jangan lupa guys untuk dukung juga, support terus channel saya dan di like, share, kemudian subscribe channelnya. Bertemu lagi dengan saya di video berikutnya. Salam gamers dari Yogyakarta.